Pemirsa, ratusan umat Kristen, Protestan, dan Katolik di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengikuti kebaktian Malam Natal yang digelar serentak di 33 gereja di Indramayu. Kebaktian Malam Natal ini ditandai dengan penyalaan lilin atau sebagai peringatan Malam Kudus. Proses sakral Malam Kudus dengan menyalakan 1000 lilin ini menandai bahwa Malam Natal telah tiba. Terang api dan lilin yang menyala ini menandakan bahwa Yesus Kristus sebagai terang dan juru selamat bagi umat Nasrani telah lahir ke dunia untuk memberikan keselamatan yang kekal. Sukacita Natal begitu dirasakan oleh ratusan umat Kristiani di Indramayu. Jemaat Kristen, Protestan, dan Katolik di Indramayu memadati puluhan gereja yang menggelar kebaktian Malam Natal. Pelaksanaan Malam Natal di Indramayu, Jawa Barat berlangsung khidmat dan aman dengan mendapatkan pengamanan khusus dari 500 petugas kepolisian yang disebar di 33 gereja. Terima kasih, Anak. Kau luar biasa.